tadi sholat Idul Fitri berlangsung selama 15 menit dan juga khotbah juga berlangsung sekitar 15 menit yang dipimpin oleh khatib Kiai Haji Fahrur. Dan tadi saat khotbah beliau memesankan bahwa saat hari raya ini merupakan hari besar bagi seluruh umat muslim untuk saling berbagi dan juga saling bersyukur. Ini dibuktikan dengan adanya zakat fitrah untuk mensucikan diri, mensucikan harta benda kita dan juga saling berbagi kepada sesama, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu. Sementara itu, sejalan dengan khotbah tadi, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga menyampaikan saat bulan Ramadan kita dituntut untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan juga dahaga. Sehingga saat kita dilatih sebulan penuh, diharapkan untuk bulan-bulan selanjutnya kita terlahir suci kembali dan bisa menjaga kebaikan yang telah dipupuk selama sebulan yang kemarin. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Kofifa Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah, Idul Fitri ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi kebahagiaan dari proses kemenangan pada saat bulan Ramadan mereka menahan lapar, menahan dahaga, menahan untuk bisa tidak melakukan sesuatu yang menjadikan ketidakbaikan. Jadi proses inilah yang kita harapkan akan bisa terbawa pasca Ramadan. Jadi mengawali 1 Syawal 1443 Hijriah ini, kalau kita mengawali dengan saling memberikan permaafan yang satu dengan yang lain, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan orang lain kemudian menjadi tersakiti oleh apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan akan tumbuh berseiring dengan ikhtiar kita melakukan sesuatu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Medcom.id, a part of Media Group Network.